Apa itu tumanina? Ketenangan dalam salat. Bacaannya tenang, gerakannya tenang. Bukan kejar-kejaran. Imamnya baru baca Al-Fatihah, sudah amin. Imam makmum belum selesaikan ini, terus dikejar imam. Imam Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam makmum jadi kasihan. Kejar, dia tidak bisa baca. Makmum, wallahi makmum tidak bisa baca apa-apa. Hanya fokusnya bisa kejar imam. Yang penting jalan sambil tertinggal imam. Yang saya fikirkan, kasihan yang tua-tua, bapak-bapak. Gimana yang bapak-bapak? Kalau yang muda-muda masih bisa kejar imam. Terus yang bapak-bapak gimana? Setiap gerakannya batuk 10 kali. Ruku' batuk lagi. Sujud batuk lagi. Karena pelan-pelan gerakannya. Saya pernah ada satu kejadian ketika masuk salah satu kampung. Kita lewati, saya mampir. Samping saya ada bapak. Lumayan tua, gerakannya juga pelan-pelan. Yang saya kasihan, imam Allahu Akbar. Saya suka bas ketika takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, saya takbir. Barusan enak, takbirnya enak. Bacaannya kenapa enggak? Ini pelan-pelan aja. Santai aja, santai. Walaupun baca satu ayat, dua enggak. Bukan masalah berapa banyak bacaannya. Yang penting kekhusyuan, tumaknina, karena rukun tumaknina. Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillah. Saya lihat bapak ini yang sebelah saya. Saya masih bisa kejar imam. Bapak ini enggak kejar-kejar. Imam sudah rukuk, bapak belum rukuk. Begitu imam sami'allahu hamidah, bapak enggak jadi rukuk, dia ikut sami'allahu hamidah. Astaghfirullahalazim. Bas sujud, kita sudah sujud dua kali, bapak kan pelan-pelan sambil batuk. Terus dia turun sujud. Pas dalam kondisi sujud, kita sudah berdiri, bapak kan baru dia turun. Dia berdiri lagi. Astaghfirullahaladzim. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, pak kita pulang aja deh. Biar bapak salat di rumah. Kasihan bapak tidak bisa salat. Tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa apa-apa. Makanya, tumakninah bukan wajib. Bukan sunnah, tapi rukun dalam salat. Dan tidak sah. Walaupun salat sunnah, tidak sah salatnya seorang kalau dia tidak membawa tumaknina. Tidak sah. Disiarkan, disiarkan, diviralkan, dia bilang ada 23 rakaat 7 menit. Menurut saya tidak usah panjang lebar dibahas. Tidak sah, sudah selesai. Karena meninggalkan. Sama dengan orang salat tapi tidak baca Al-Fatihah. Kira-kira sah tidak? Tidak sah.